Hello, what's up YouTube and welcome back to my channel. Video kali ini adalah pasal tentang channel saya, ataupun lebih kepada channel update tentang channel saya. Okay, first of all, channel ini saya akan buat lebih kepada gaming content. Biarpun video-video saya sebelum ini saya campur aduk macam-macam video saya buat, seperti gaming, reaction, urban exploration and macam-macam lagi. Tapi untuk masa sekarang, video ini saya akan lebih fokuskan kepada gaming channel ataupun gaming content. Saya perasan channel saya kurang mendapat sambutan, mungkin sebab saya lama tidak buat video and saya punya channel terlalu bercampur aduk dengan konten-konten lain seperti reaction, gaming, and urban exploration. And YouTube algorithm channel saya mungkin terlalu rusak, sebab YouTube sendiri tidak tahu channel saya ini lebih kepada apa, and susah dia mau tunjukkan kepada orang-orang yang sedang tinggal YouTube. So ya, tahun ini mungkin saya akan upload banyak video gaming. Baru-baru ini saja sesudah upload video gaming Evil Dead and Coffee Playtime, and banyak lagi saya akan upload, and macam-macam lagi video yang saya akan upload di channel saya. Channel saya ini lebih kepada konten gaming yang horror, sebab saya sudah biasa upload horror gameplay di channel saya. Saya kembali kepada YouTube sebab saya sudah stop streaming di Facebook, sebab saya rasa agak susah untuk mendapat interaction. Saya tahu di YouTube pun susah untuk mendapat interaction, tapi bila saya ingat balik dulu waktu saya membuat YouTube saya ingat macam mananya struggle saya, susahnya saya untuk mendapatkan 3000 subscriber saya yang sekarang nih. So saya rasa bersalah juga sebab saya bagi tinggal begitu saja. And reason kedua kenapa saya kembali ke YouTube, sebab saya minat edit video. Kalau streaming di Facebook kita tidak perlu edit, kita just stream macam itu aja. Tapi kalau di YouTube kita kena edit macam-macam. So saya rasa saya lebih selesa ataupun lebih minat mengedit video. Biarpun saya tahu video-video saya di YouTube tidak berapa menghiburkan, sebab edit saya tidak berapa begitu power, tapi saya rasa saya boleh improve lagi sepenuhnya edit kalau saya lebih fokuskan kepada YouTube. So ya, itu saja video pada kali ini, video tentang channel update, and saya bagi tahu kenapa reason dia saya kembali ke YouTube, and ya, itu saja. So siapa yang tengok video ini, saya harap kamu tahu sudah kenapa saya kembali kepada YouTube. So itu saja guys, don't forget to like and share, and if you are new, don't forget to subscribe, and so yeah, that's all. Bye.